Nah. So saya dilahirkan sebagai pemimpin. Dah dilahirkan memang sebagai pemimpin yang ada penyokong wanita. Yang penuh dengan keberkatan doa. Satu juga adalah kuasa. Satu kuasa. Air, kuasa, power. Tetapi lima memang dilahirkan sebagai pemimpin. Kan? Tapi bahaya kalau lima ni biru. Lima kan warna biru. Biru dia pergi, dia boleh pergi mana-mana. Pemimpin lah, dia boleh pergi jadi Zorro boleh. Pemimpin Zorro. Bunuh orang. Atau pemimpinnya. Yang betul. Dia silap aja dia boleh jadi problem. Pasal dia tengah-tengah, kesini boleh, kesini boleh. Hancur boleh, jahanam boleh, atau bina boleh. Maksudnya, lima ni, saya nak warnakan merah, boleh. Biru, lima tu biru. Nak warnakan kuning, boleh. Tanpa biru, warna lain tak jadi. Itu pakal. Tanpa lain, tanpa biru, warna lain tak jadi. Mana nak jadikan warna kuning ke, hijau ke, orange ke, biru mesti ada. Jadi, nasib baik oleh kerana lima ni sangat bahaya sebab dia tengah-tengah. Di tengah-tengah, dia boleh jadi apa sahaja kalau sekiranya tidak disokong dengan nombor tiga. Jadi maknanya kalau saya tak tahu yang saya perlu agresif dengan ilmu, maka agaknya lima saya itu tak tahu jadi apa. Entah apa yang terjadi pada saya, entah pemimpin agung ke, entah ke apa, saya tak tahu lah. Jadi yang membantu saya tadi kerana tiga saya. Apa yang saya buat sekarang ni adalah tiga. Very agresif, ya? Tentang ilmiah, tentang apa semua, itu yang menyelamatkan saya daripada dulu sampai sekarang, saya lihat, ya? Jadi maknanya, ini sebagai salah satu clue lah. Sebelum kita mempelajari lebih detail. Sebab tu, siapa yang ambil PhD dalam bidang sains dan warna, kita telah tetapkan program itu dalam rahsia nombor, warna, nombor, warna, ya, dan tenaganya yang tersendirilah dalam endowment. Jadi nanti kita akan bagi standard tentang penumburan dan warna. Because kita sekarang sedang buat terapi warna yang di ada frekuensi number mengikut atomnya. Jadi kita akan memecahkan topik ni kepada beberapa pecahan supaya mereka yang nak buat PhD ni maknanya gelaran kedoktoran lah. Anda dah ada MD, MA, dah ada dah. Tapi apa salahnya pula dapat PhD iaitu Doktor Falsafah. Soalnya dua doktor. Tapi belum layak jadi profesor lagi. Ada pula bagi PhD jadi profesor. Belum. Profesor ni kalau dah menjadi tenaga pengajar tetap dalam fakulti at least setahun. Nanti siapa yang nak ni, dia kena beri ni taklimat ke kuliah ke dalam fakulti. Kan ya? Baru jadi profesor next year. Tapi laluan tu dah ada lah tu. Jadi maknanya, kita boleh masuk lagi. 3.27 1 4 2 3 kan? 3 lagi. Yang ni 7 sama tu? 6 4 7 berapa? 13 4 8-4 3 lagi. Itu saya punya rohani saya tu. 3 7.5 3 lagi 6 agak-agak lah. Maknanya dia apa ni, kita punya nombor rohani kita sebenarnya ada berkait dengan di bahagian luar elektron yang menentukan sifat-sifat kita, nombor-nombor selingan di luar untuk menjadikan cerita ada nombor-nombor luar. Jadi maknanya nanti akan pecahkan lagi tentang aspek penumburan ini. Ya, macam tadi bagi clue, okay, you buat PhD tentang setiap nombor ada warna.
Dan warna nombor itu telah diterjemahkan dalam penyakit. Dan penyakit tu apakah NW-nya? Dan macam mana menentukan jenis-jenis penyakit? Okey, itu satu. You punya bidang. Okay. Sekarang, apakah yang boleh mengubah ketetapan program dalam gen dalam kita ni kromosom? Dalam triple helix. Jadi kita akan pecahkan dalam kromosom ataupun dalam kita punya kromosom ada 4 base. Ada 4 base. 4 base itu mewakili unsur api, angin, air, tanah. Jadi 4 base itu nanti memang telah ditetapkan dalam kita punya kromosom kita tu ada 4 base yang dipanggil tiamin. Ya. Apa lagi? Tiamin. Kuingin ke apa? Pokoknya adalah nama-nama base itu ada 4. Dia tak boleh 5, dia mesti 4. Dia tak boleh 6. Tak boleh macam orang Cina adanya api lah. Adanya kayu dengan metal. Kayu metal satu benda yang bukan dalam kita punya alam bumi ini. Dalam glob bumi ini. Ya. Dia tak lengkap. Dia macam mana pun dari Ibn Sina ada 4 je. Dalam sains pun mengatakan ada 4 base saja dalam kita di kromosom. 4 base saja. Tak boleh 5. Dia 4 base saja. Dan 4 base itu telah kita semak dengan apa dengan tindak balas asid dalam kitanya tu. Okey, buat satu punya PhD dalam bidang itu. Saya akan bagi dia rangka-rangka gambaran-gambaran supaya kita tak buang masa nak buat tesis. Dia tidak arti tesis itu tahap apa dari buat. Ayat pertama saya mohon maaf. Apa tesis dia tu? Buat tesis ni kena dengan dahsyatnya. Untuk orang boleh guna benda itu. Kan? Seluruh dunia boleh guna tesis tu nanti. Tapi apa pun kalau siapa yang tidak ada panduan, tidak mempunyai maklumat yang lebih jelas dan tak lesi, saya kena bagi panduan 3 suku daripadanya. You kena bayar lah saya. Maka nilai PhD tentulah mahal sikit kan. Okay, jadi kalau mutlak dari 100% ni punya setelah sediakan gambaran, tak apa. Okay, kalau tak ada, saya juga yang nak kena tonjong sikit. Maka berilah sikit lah ganjaran senang. Jadi ada 7-8 pecahan yang telah saya susun. Sebab tu kita akan ada tamu syarat PhD. Bagi mereka yang telah ditawarkan, bolehlah datang. Jadi besok kalau tak ditawarkan, tak dapat, jangan kecil hati. Dan setelah saya bentangkan pecahan-pecahan topik itu dengan jelas, kalau tengok rasa tak boleh buat, angkat tanganlah. So jangan kecil hati. Kan? Pasal yang penting, dia punya doktor MDMA ni yang paling penting. Yang itu bonus lah. Yang paling mustahak, MDMA yang ada sekarang. Itu bonus saja. Jadi ada soalan? Maknanya sekarang ini kita cerita masa depan. Sebenarnya kalau nak lebih terkejut, ialah nama-nama yang terdahulu, peristiwa terdahulu. Itu barulah. Yang sebenarnya kajian yang buat kita rasa terpesona adalah nombor yang terdahulu. Sebagai kita punya pengajaran, iktibar dan sebagainya. Jadi kita boleh cek nombor belakang untuk menjadi iktibar kita. Macam yang kita kaji, semua pemimpin-pemimpin agung dilahirkan atas nombor 5. Betul. Jadi 13 ni campur-campur dia 7. Haa. Oh, tak boleh. Dia kena campur semua. Akhirnya kita cari yang finishing. Yang paling penting atas tu. Tuyuk. Siapa tuyuk? You black man? Siapa tuyuk? Sembilan. Dia dapat? Apa cerita-cerita yang sipil? Maknanya, itulah jawapannya. Ya, kena lajar kedaulatan maruah.